Hey guys, hari ini aku akan namanya itu akan di kesempatan kali ini aku akan mengajarkan kalian cara ini, cara menamatkan level pertama, yaitu cara memperoleh 3 koin. Nah, kita mulai. Jadi sini kalian ya, biasa aja kayak gampang-gampang gitu kan. Ini tahan, udah lompat, ini tahan. Nah, di sini lepas, lompat. Biarin, lompat, tahan. Nah, itu udah gitu nih, udah gitu ya aku. Kalau kegedean, kalian kegedean, gak sabar ya. Ini kekentungan loh. Ini kekentungan ya. Maaf ya. Oke. Kita tinggal. Ya, ini dan nek situ kita jangan di situ. Kita tahan lagi. Nah, oke, kita lompat. Itu paling susah tuh. Aku juga kesel di situ. Oke, gak usah. Bahaya banget. Oke. Nah, ini lompat terus di sini kayak biasa lagi. Nah, ini tuh itu tuh paling bahaya. Jadi kalau kalian enggak bisa, kalian mendingan praktis. Nah, oke. Terus di sini kita gini. Ini masuk susah. Aku udah menyelesaikan tinggalnya sama hexagon kok tapi pop. Nah, itu loh. Pop. Namanya pop. Gini. Nah, lompat. Nah, terus ini nih. Set. Nah, itu tuh. Terus tekan, udah lepas. Ini tekan, lepas, tekan. Enggak. Nah, di sini nih. Naik atas. Tuh, susah deh naik atas. Itu kan ada yang enggak ada outline atau enggak ada garisnya kan? Jadi garis seperti ini. Kalau gak ada garis seperti ini, itu kita bisa lewatin. Gitu. Ini kita tahu lah kalian ya. Nah, oke, ini.
sorry guys. Memori aku enggak cukup. Memori aku penuh tadi guys ya. Waduh. Notifikasi aku emang aneh guys. Gara-gara share itu. Masih satu. Susah. Karena kalian begitu naik atas kan bakalan ditakutin tangan kan, hindari aja dan kalian tinggal ambil koinnya dan selesai. Oke, kita menamakan diri dulu ya. Fokus aja mainan biar biar banget kalau suara-suara itu sih. Nah ini. Nah, kalian sudah bisa menamatkan Peril Madness dengan memperoleh 3 koin. Nah, oke, selanjutnya part 2 kita akan aku bakalan ngasih perbaik on track. Ya, sampai bukan. Nah, di sini aku enggak bakalan ngasih semua koin ya, ada enggak apa-apa kan? Nah, kalau mau koin sih nanti aku juga sih. Ya udah. Jadi sampai sini dulu ya guys ya buat tutorial pembelajaran hari ini guys. Ya itu, oke.